silakan. Terima kasih Tuan Sri. Tu sebut menang 2-3 kali tadi. Memang di tempat saya, saya lihat gelanggang futsal kalau dibandingkan dengan memang tu kata tadi yang swasta buat lebih baiklah. Tapi kalau yang apa kementerian beliau buat pun dia punya apa dinding dia tu buat dengan bukan dibuat dengan net tapi dibuat dengan apa pagar wire tu. Kemudian tiang-tiang besi tu. Dawai ah, ya dawai. Orang lama ni memang banyak pandangan. Kemudian lantai dia tu bukan ya kita tak minta kapet tetapi semen dia tu tak sesuai dengan kasut futsal. Bola dia pun tak sesuai. Jadi maknanya beliau satu lagi tidak berbumbung. Jadi nak main masa panas, masa hujan memang tak boleh, tak mungkin lah. Inilah saya rasa keluhan-keluhan yang dikemukakan oleh anak-anak muda tentang gelanggang futsal yang dibuat oleh kementerian ini. Saya pihak kementerian memberi perhatianlah dengan apa bajet untuk 2012 ni yang dikatakan nak buat di setiap mukim tu. Terima kasih Tuan Sri. Terima kasih. Kalau kita nak penuhkan apa ni spesifikasi sebenarnya gelanggang futsal ni banyak lagi. Misalnya kalau boleh kapet rubber ice yang lebih tebal lagi, ada berbumbung, ada bilik persalinan dan sebagainya. Tetapi bagi kita yang penting sekarang ini ialah memperbanyakkan dahulu. Buat masa sekarang ini kita memperbanyakkan dahulu, mestilah kita cari yang mudah dibuat dan apa yang disebutkan sustainable, mudah untuk diberikan apa ni penyelenggaraan dalam masa yang lama. Tidak guna kalau karpet misalnya, sebab ini dibuat di kampung. Selalunya kita serahkan kepada persatuan-persatuan belia di kampung yang berkenaan untuk membuat penyelenggaraan, termasuk bagaimana nak membayar apa ni api, air dan sebagainya. Jadi spesifikasi yang digunakan sekarang ini spesifikasi yang dianggap paling bertahan lama. Kerana ini satu pilihan baru, di mana dahulunya kalau kemudahan sukan yang dikendaki semua nak padang bola misalnya. Padang bola kosnya mungkin sampai 400-500 ribu ringgit. Tapi bila sampai musim tengkujuh, hujan apa sebagainya rosak dan nak cari lagi 400-500 ribu ringgit. Sedangkan sebuah padang futsal yang apa ni ada bilik air dua, ada ada api ada elektrik yang boleh digunakan untuk mereka bermain sepanjang malam pun, kalau mereka nak bermain sepanjang malam pun boleh, ternyata memberi kesan yang besar. Ada negeri-negeri yang mengatakan sejak gelanggang futsal ni disediakan di tempat mereka, kejadian mat rempit dan sebagainya sangat berkurangan, sebab anak-anak muda ni seronok bila orang tengok mereka. Jadi kalau orang dah tak tengok mereka merempit, tengok mereka main bola, mereka tak merempit misalnya. Jadi kalau kita nak buat untuk berbumbung, mungkin kosnya sudah menjadi dua kali double ataupun lipat gandanya lebih. Artinya kalau kita boleh buat satu kawasan itu empat, satu kawasan parlimen misalnya, kalau kita boleh nak buat sampai 7-8, mungkin kita boleh buat empat saja dengan bajet yang ada. Jadi sebab itulah kalau kita lihat tambahan yang baru iaitu sebanyak 15 juta kita dengan memenuhi hasrat yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri, dengan harapan satu masa nanti setiap mukim, setiap satu mukim akan dapat satu gelanggang futsal, dan kita buat dengan lebih murah. Mungkin di peringkat kampung tak payah ada bilik persalinan, dia orang turun daripada rumah dia dah terus pakai dan sebagainya. Yang penting ada gelanggang yang asas dahulu, ada apa ni bekalan elektrik dan juga ada pagar supaya dia tidak mengganggu orang lain buat masa sekarang. Tetapi pandangan yang berhormat, satu masa nanti kita akan tambah kemudahan termasuk berbumbung, mungkin kita akan usahakan tempat-tempat yang tertentu yang popular, yang mendapat rating yang baik dari segi penyelenggaraan dan sebagainya. Kita akan jadikan ini satu idea di mana kita perbaiki kemudahan, sebab kita juga memantau ada tempat yang dibuat tetapi lengang, kurang orang bermain dan sebagainya, dan tak perlulah kita menaik tarafkan gelanggang yang berkenaan. Ini akan dimasukkan dalam perancangan kita di masa yang akan datang. YB daripada Ledang ada menyebutkan perkara ini sudah pun disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri mengenai Dewan Yang Mulia ini, supaya dicadangkan cadangan sebelum ini yang disebutkan perlunya ada parlimen belia yang kita telah rancangkan, dan insyaAllah menurut rancangan kita, kita akan mengadakan parlimen belia dalam negara kita yang
berasaskan pada model-model yang tentu dibuat dalam negara-negara maju. Setakat ini lebih pada 30 buah negara sudah pun ada parlimen belianya. Kami masih lagi berbincang dengan pihak satuan ataupun majlis belia Malaysia dan sebagainya mengenai 2-3 isu saja, utamanya dari segi umur. Saya mencadangkan supaya umur itu rendah, 18 hingga 25. Mereka nak sehingga umur 30. Bagi saya, kalau lebih 25 terus masuk parlimen betul lah. Tapi mereka nakkan masa yang lebih lama. Kemudiannya dari segi keahlian, mereka meminta supaya keahliannya diberikan apa ni kota-kota yang tertentu. Pandangan saya, kalau mengambil model negara-negara lain seperti di Australia misalnya, jumlah kerusi parlimen belia tidaklah sama dengan kerusi parlimen yang ada. Artinya kalau siapa dia ahli parlimen Ledang, ada ahli parlimen belia daripada Ledang, ada ahli parlimen belia daripada Seri Gading, mengikut kerusi yang sama. Sekiranya kita berusaha, usaha kita, cadangan ini dipersetujui oleh semua pihak, maka cadangan supaya Dewan Yang Mulia ini apabila sudah dipindahkan kepada Dewan yang yang sebenarnya nanti, apabila siap, kita boleh gunakan ini sebagai tempat parlimen belia bersidang. Dan perkara ini telah dimaklumkan, dah diumumkan oleh Yang Berhormat Datuk Datuk Seri Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan kita rasakan ini mudah dibuat. Sekiranya kita mendapat persetujuan daripada pihak yang berkenaan, kita mengikut kerusi yang sama. Tapi kalau oleh kerana kita bersifat demokratik, nak dengar pandangan, kita engage dengan dia, katakan nak ada banyak kerusi tambahan sebagainya, dan sukar untuk kita buat demikian kalau tidak memenuhi spesifikasi sebagaimana yang ada di dalam parlimen yang ada sekarang. Jadi cadangan YB Ledang itu adalah suatu perkara yang kita rasakan apa ni sangat baik, munasabah, dan insyaAllah akan kita laksanakan. Silakan. Terima kasih Tan Sri Ketua. Terima kasih Menteri. Saya menerima baik cadangan menubuhkan parlimen belia ini. Dan bagi saya, kalau nak mengikut model parlimen, mengikut kerusi-kerusi yang diwakili oleh ahli-ahli parlimen yang sedia ada menggunakan bangunan ini pun, saya sendiri tak ada masalah dengan saranan tersebut. Tetapi apa yang menjadi isu dalam parlimen belia ini ialah perwakilan kepada parlimen belia ini. Bagaimana wakil-wakil ahli parlimen belia ini dilantik? Itu yang menjadi persoalan pokok. Kerana bagi saya, kita harap parlimen belia ini benar-benar mewakili suara belia, dan sesiapa yang menduduki parlimen belia ini benar-benar memperjuangkan kepentingan dan juga faedah orang belia, dan bukan parlimen belia ini dijadikan sebagai satu alat politik. Kerana yang menjadi kebimbangan ramai banyak pihak ialah akhirnya parlimen belia ini menjadi seperti pertubuhan-pertubuhan belia yang lain yang dijadikan sebagai alat politik oleh pihak pemerintah, pihak kerajaan untuk memperjuangkan kepentingan politik pihak kerajaan. Ini yang kita harap, perwakilan ini dapat dilantik secara demokratik dan bukannya lantikan oleh pihak kerajaan. Terima kasih. Saya harap lebih rasa berfikiran positif dalam perkara ini. Kita sekarang ini di peringkat untuk melihat beberapa perkara, termasuklah tentang soal bagaimana seorang itu dipilih bagi mewakili rasah misalnya. Ada beberapa model yang sedang kita lihat, dan antara perkara yang menjadi cadangan saya, belum diputuskan kerana kita berunding dengan pihak belia dan sebagainya, ialah dibuat pemilihan secara online. Membuat pilihan secara online, iaitu siapa saja, misalnya kalau dipersetujui usia untuk bertanding ialah umur umur 18 hingga 25. Jadi semua belia yang berusia pada 18-25 layak bertanding. Orang boleh mengundi asalkan dia alamat dalam IC itu adalah dia daripada rasah, maka dia layak menjadi wakil rasah. Dan siapa saja, walaupun ketika ini dia belajar di England, di Russia, di apa sebagainya, kalau alamat dalam IC mereka beralamat di rasah, mereka boleh mengundi. Jadi konsepnya, dia tidak ada parti politik di sini, siapa saja boleh datang. Dan yang keduanya, beberapa isu yang lain tentang apa yang mereka datang duduk di sini. Apakah mereka datang untuk menyatakan kami nak pusat, kami nakkan apa ni gelanggang itu dan sebagainya. Saya rasa itu sudah ada forum lain, iaitu Majlis Perundingan Belia Malaysia. Di sini kita izinkan saya